Konnichiwa, Bray. Ketemu lagi sama gue Senpai Pai Pai. Gila, kali ini gue berada di Sapporo. Jadi ini vlog Hokkaido ya. Jadi kita akan coba makan ramen ya. Jadi Sapporo itu terkenal dengan miso ramen. Dan di sini tuh ada satu ramen halal namanya Halal Ramen Susukino ya. Nih, ini kota Sapporo. Lihat, ini panas kayak gini, tapi mataharinya tuh bohong ya, menipu. Nih, gila. Nah, ini dia Halal Ramen Susukino ya. Ini dari tahun 1957. いらっしゃいませ。これ。これ。Oh, jadi gue yang kenalkan miso ramen ya. Nah, kita akan coba miso ramen. Seperti tes ya. Jadi ini kita akan coba yang ini. Dan ini tempatnya, jadi kalau di Jepang ini biasanya restorannya kecil-kecil ya. Ini orang-orang yang udah pernah datang ke sini. Jadi suka banget kalau misalnya ramen itu biasanya langsung depannya tempat masaknya ya. サンダー、サンダー、サンダー、800円。800円。Yeah. Yeah. 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 Daging 117円になります. Sayur, terus ada jamur ya, terus kalau mie nya gila sih ini. Wah, kita cobain gimana ramen dari kuahnya dulu ya, kuahnya. Lihat segede gini ya mangkoknya. Oke, Bray, jadi udah habis ya. Wah, gila. Ini itu kayaknya menu buat mukbang ya, jadi buat banyak makan. Gila, ini kayaknya bisa bertiga ya kalau di Indonesia, tapi kalau misalnya nggak dihabisin sayang banget ya. Oke, dan kita ketemu di luar nanti. Oke, Bray, jadi gue udah selesai makan ramen nih, Halal Ramen Susukino ya di Sapporo. Gila, enak banget. Jadi yang terkenalnya itu miso ramennya, gila, Bray. Jadi itu spicy-nya juga ada ya. Jadi ya buat selera orang Indonesia, lidah orang Indonesia
mantap. Oke, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, please ya, dukung gue, oke? Arigato minapai, thank you, bye-bye.